Inilah pola jiplak setelan piyama anak-anak teman-teman, seperti ini. Nanti dalam paket pembelian udah ada keterangan petunjuk penggunaan seperti ini ya. Silahkan dipelajari, dibaca sendiri. Di sini ada keterangannya. Kemudian nanti gambar di samping ini adalah posisi penempatan pola pada kain dan juga untuk penambahan kampuhnya ya, yang saya sarankan seperti ini biar lebih mudah. Oke, nanti dibuka sendiri paketnya. Jadi pola jiplak itu seperti ini teman-teman. Ini pola jiplak piyama anaknya seperti ini. Di pola ini sudah ada pola untuk atasan dan pola untuk bawahannya atau kolornya ya. Ini untuk pola atasan, di sini sudah ada pola lengan di atas teman-teman, sini lengannya, dan ini untuk aplikasinya ya atau ujungnya itu. Kemudian ini pola lengan pendeknya, pendeknya sudah ada, pola badan depannya, badan belakang ya. Kemudian di bawahnya juga ada ini pola kolornya teman-teman. Ini udah satu paket ya, udah ada seperti ini. Dan ini keterangannya, ukuran-ukurannya ya, silahkan dipilih untuk keterangan kolornya. Dan ini yang atas ini untuk keterangan untuk piyamanya, atasannya. Oke teman-teman, pola jiplak ini untuk penggunaannya udah ada di YouTube Jamla Studio ya. Dari menjiplak sampai jadi, cara menjahitnya juga udah ada. Silahkan teman-teman ikuti saja. Kemudian buat teman-teman yang minat membeli pola jiplak ini, bisa pesan langsung di toko online. Ada di Jamla Store ya, itu ada di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, dan juga Lazada. Atau teman-teman yang nggak punya akun toko online, bisa pesan langsung lewat WhatsApp. Itu nanti nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini biar gampang ya. Silahkan pesan langsung ke adminnya Jamla Store. Oke teman-teman, selamat belajar dan berkarya. Dan selamat berbelanja.